suka tu semua ini satu. Tara bisa bilang katong tak bersatu. Barang orang muda ini semua mulai menyatu. Deja kera my side kae aji my dia kakak ari my titi mama katong bersaudara kau bermurah selamanya. Selamat pagi. Jadi sekarang saya udah tiba di Kelimutu National Park ya. Jadi tadi perjalanan dari mana? Dari bawah itu kurang lebih sekitar 10 kiloan ya guys ya. Terus ini adalah pintu masuknya. Ini nanti kita akan naik sampai ke atas sana guys ya. Mungkin kita akan tangganya mungkin sekitar, saya kurang tahu berapa anak tangga, tapi nanti saya akan kasih kabar kepada berapa? 199 anak tangga ya. Tambah lagi. Tambah lagi nanti berapa? Masuknya 199. Jadi landai. Oke. Okay. Banting kanan. Okay. Masuk ke Danau Atapolo dengan 125 naik sana lagi sampai puncak 279 anak tangga lagi. Okay. Baru Paluk Gunung Kelimutu. Tubuh okay. Kelimutu. Oke. Okay, ya, jadi bapak ini sebagai orang asli dari kampung Kelimutu ini yang paling terdekat. Oke. Jadi bapak sebagai pemandu juga. Oke. Bapak bisa terjemahkan 9 raja satu kepala. Oke. Terima kasih banyak bapak ya. Oke. Oke. Jadi seperti itu yang seperti yang dijelaskan sama bapak. Warga di sekitar sini ya bahwa memang ini jaraknya cukup 1 kiloan. 1 kilo setengah. 1 kilo setengah ya. Pulang pergi untuk sekitar 3 kiloan ya. Jadi kurang lebih sekitar 3 kilo pulang pergi dari titik parkir. Ini dari parkiran ini sampai ke atas sana ya. Jadi nanti saya akan Oke, Bapak. Oke. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nanti saya akan buat video pada saat saya perjalanan ke atas. Oke. Wah, itu udah sampai. Nah. Berhenti dulu di situ, istirahat dulu. Keren banget. Iya. Jadi ini perubahan-perubahan warnanya ya. 68, 88 sama 2010. Warnanya jadi berubah semua. Loh, ini. Dulu warnanya merah. Bisa berubah. Itu jalurnya masih ke sana, guys. Oke. Okay. Ada monyet, guys, ya. Jadi emang perjalanannya tadi setelah anak tangga terus kita jalan datar seperti ini. Lain terus ketemu sama monyet lagi. Difotoin aja monyetnya. Apa? Fotoin monyetnya. Nah ini. Oke, monyet. Danau Kelimutunya itu puncaknya terus kurang lebih sekitar 500-an meteran lagi kita udah naik ke Danau Kelimutunya. Lumayan jauh ya. Pagi. Kuat banget, kalau kuat. Oke. Oke. Okay. Ini dia guys. Kita udah mau nyampe ke dua danau ya. Di atas ini.
Ini dia. Wow, luar biasa. Ini monyetnya. Jangan diganggu, awas jatuh dia monyet. Jaga plastik, mila. Wow. Hati-hati. Danau Kelimutu ya, kalian bisa lihat ini dia Danau Kelimutu. Jadi ini ada dua ya, sini sama sebelah sana. Yang ketiganya agak pojok sana. Tadi saya mau coba terbangin drone tapi saya mikir-mikir karena di sini ada magnetiknya, ada daya magnetiknya, sehingga saya nerbangin drone-nya dari sebelah sini guys. Dari sebelah sini karena takut juga kalau sampai ke sini bisa ketarik ya drone-nya. Jadi tadi saya cukup sangat hati-hati banget untuk nerbangin drone di sekitar Danau Kelimutu guys. Ini dia guys, Kelimutu. Jadi jaraknya dari sini ya, dari sini sampai ke parkiran tadi itu kurang lebih sekitar 1,5 kilo ya. Jadi kalau PP itu 3 kilo guys. Ini dia view-nya. Nah kalau yang di atas sana itu kita bisa lihat seluruh tiga-tiganya danau ya. Tiga-tiga danau itu bisa kelihatan di sana. Karena saya kalau mau ke atas itu naiknya juga jauh lagi, sehingga ya saya di sini aja. Nanti kalian juga bisa lihat lewat drone ya guys ya. Nanti saya juga terbangin. Oke, ini dia guys, Danau Kelimutu. Jadi ini udah selesai dari Danau Kelimutu. Saya pingin nyoba naik ke atas sana ya, tapi kan yo mikir-mikir juga karena memang jaraknya juga jauh. Berapa anak tangga saya juga belum tahu ya. Ya tadi coba nerbangin drone tapi emang tidak terlalu tinggi banget, tidak terlalu dekat sama Gunung Kelimutu ya guys ya. Ayo kita mau kemana sekarang? Ya Bun. Kalau mau ke atas ya. Mau ke atas apa enggak? Hah? Ini dia, jadi di sini juga ada tempat sampah juga, ada fasilitas toilet juga guys. Coba kesana dulu. Ayo dong, atas dong. Kalian tunggu sini, tunggu situ loh. Hah? Sebentar. Gak apa-apa. Ini dia toiletnya ya guys ya. Jadi di sekitar Danau Kelimutu ini juga ada tempat sampah, kemudian ada toiletnya juga ya. Terus ini adalah himbauan dari pengunjung, himbauan untuk pengunjung, dilarang memberi makan monyet, dilarang membuang sampah, dilarang memetik membawa pulang segala jenis tanaman, dilarang keluar dari pagar, dilarang membawa miras, dilarang coret-coret, dan jaga barang bawaan Anda. Oke guys, ini sebenarnya ada rute lagi untuk yang ke atas sana, tapi saya nggak tahu nanti apakah harus naik ke atas apa enggak ya. Karena cukup tinggi banget ya. Nah ini ada banyak orang juga yang ke atas ini guys. Nah ini dia. Gimana?
naik ke atas anak tangga yang di atas agar bisa melihat view dari ketiga danau ya guys ya. Ini dia anak tangganya juga cukup tinggi banget ya. Nah yang satu lagi yang sebelah sini guys, yang sebelah situ ya, itu adalah danau lagi satu lagi. Jadi ada tiga ya, satu sana, dua sama sebelah sana, tiga. Oke, terus ke atas tinggal dikit lagi. Oke, ayo semangat, ayo Dar. Iya naik udah rasanya. Wih asik, asik. Ini dia. Tinggal dikit lagi, itu. Nah itu puncaknya itu guys. Kalau kita lihat dari belakang saya, kira-kira seperti ini. Wow, keren banget gak? Lumayan, lumayan capek tapi gak apa-apa. Sesuatu yang indah itu memang prosesnya cukup luar biasa guys. Ini dia guys. Oke, sampai puncak. Itu apa ya? Danau. Itu danau yang satu lagi itu. Warnanya hitam ya? Ah, situ yuk, ke atas situ yuk. Kira-kira seperti ini. Nah ini dia puncaknya luar biasa. Wow. Ini dia. Wow, ini dia. Ya, oleh yang di situ ya. Yang satu lagi ini ya, danaunya ya. Oh, yang warna merah dulu yang mana ya? Oh, yang sebelah sana ya. Oh, ini warnanya biasa ya? Warna putih ya. Oh. Yang tengah itu yang warna merah. Bukan yang sebelah sana. Itu yang warna? Merah. Oh merah ya. Tapi sudah berubah warna ya? Oke, jadi sekarang kita udah di puncak. Inilah puncaknya, videonya seperti ini guys. Keren banget ya. Ini puncak. Wow. Keren banget ya. Itu dia, dua danau di sana. Satu lagi di sebelah situ ya. Jadi itu yang warnanya putih, kemudian itu warna biru. Oke. Curam. Curam.